Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjing, selamat beraktivitas. Pada kesempatan kali ini saya tadi berada di Pasar Subuh Kota Banjar. Aduh, hujan-hujan kayak gini kayak tetap memaksakan yang namanya mencari sebuah kehidupan lahnya gitu. Isuk-isuk sudah di Pasar Subuh kayak gini nih dengan hujan ngaririncik seperti ini ya, mungkin itu ya. Yang pastinya ini teh senantiasa ada yang namanya teh gorengan dan sambal. Ininya nongkrong itu indah banget ya, beli gorengan hujan-hujan ada rencangnya sebenarnya pengen makan ini teh. Tapi kan lah saya tidak berani pagi-pagi kan namanya piraku makan lah. Nanti biasa ke siang lah pagi-pagi makan gini we. Makan gorengan sama sambal paling oke nanti. Kalau yang itu nyata itu aya ada telur ieu tah telur dikumat tetehnya. Terus ada timbal tuh ya kan tadi dibilang ada timbal juga ada. Tah saya mah beli gorengan yang kayak gini nih cuman gitu aya jeung leupeut tah nya dihijikeun. Oh cekap lah tekeng kirang teu langkung kitu nya. Heeh. Saya mah oseng-oseng tah nya samak bruk tuh segala macam tah. Saya mah ditemani dengan teh panas dan juga gorengan dan ini teh apa ya sambalnya tuh jangan lupa sambal goang ya tuh dimasukkan kayak gini tuh sambal tomat ini teh sama cabai cengkeh katanya dimasukkan kayak gini tuh nah ditemani oleh cai panas dan juga ududeun biasa ududeun yang nama ududeun tak bisa dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lebih merjakan kemenaga benar. Amin. Nah gitu. Lejeng menikmatilah kasadayana ya. Baradai. Apuntennya. Mohon. Tos nabi sana. Namanya berarti. Mual doraka ya mayanya. Nah dileputan lah nya. Dengan budget. Cuma lah. Melenan gorengan tilu. Eta lontong hiji. Tak etan teleputnya. Ini hanya budget 4.000 cekap tuh keindahan hujan-hujan gini di pasar subuh nongkrong sama teteh-teteh yang sedang beraktivitas dan juga mencari naon tentunya sumber untuk akan yang dijual tentunya saya mah gini we hujanan bari makan gorengan sama leupeut ditemani hangatnya kompor menambah suasana dingin-dingin hangat lah jika kayaknya ada suasana menambah. Jadi yang namanya keindahan itu nggak perlu beli terlalu mahal dengan seperti ini dengan kondisi yang seadanya dengan panasnya bala-bala ataupun gorengan dan juga ini nih tuh lauk pauk kita memberikan suasana yang cukup kumanya indah banget kitanya, aduh spotnya banget. Indah di mana cenanya di pasar subuh ya, bagi saya mah dah luar biasa lah kayak gini tuh. Disyukuri lahnya dengan budgetnya segitulahnya kita bisa menikmati suasana dingin-dingin sambil ininya sarapan. Kasadayana sarapan lah ya, mohon. Jadi sarapan itu wajib ya kalau yang nggak puasa kita. Yang puasa mah ya setiap hari Kamis atau Senin Kamis. Ulah sarapannya ayo gensa sahur gitu.